Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This is our fourth meeting in semantic and pragmatics. So in this meeting, Miss would like to explain to you about okay. And then the first topic is about the concept of linguistic context. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep dari konteks ilmu bahasa. Mungkin you sudah mempelajari tentang introduction to linguistic ya, mata kuliah introduction to linguistic. Misalnya secara garis besar, Anda semua sudah tahu apa itu konsep dari linguistic. The concept of linguistic context is fundamental to understanding how words and utterance derive meaning within a specific communicative setting. Jadi konsep dari linguistik itu adalah sangat penting karena untuk memahami bagaimana kata-kata, bukan hanya kata-kata sebenarnya, tapi juga ucapan gitu, dan bagaimana makna di dalam lingkungan komunikatif tertentu. Nah, konteks linguistik ini mengacu pada ekspresi linguistik yang muncul gitu ya, yang mempengaruhi penafsirannya atau makna. Nah, itulah makanya muncullah semantik gitu. Semantik yang khusus mempelajari tentang makna kata atau penafsiran dari kata, bukan hanya kata tetapi juga ujaran. Okay, and then we come to the types of linguistic context. Jadi ada beberapa jenis konteks linguistik. The first one is synthetic context, second semantic context, and third pragmatic context. Nah, yang pertama adalah syntactic context. Mata kuliah sintak ini memang juga ada mata kuliahnya khusus gitu. Di samping Anda semua mungkin sudah belajar sintak di introduction to linguistic, dia ada course-nya lagi yang khusus tentang syntax. Kemudian ada lagi semantic context, dan juga yang ketiga adalah pragmatic context. Nah, semantic context dan pragmatic context ini adalah mata kuliah kita yang akan kita yang kita pelajari di semester ini. Ya, syntactic context. Kita ke syntactic context lebih dahulu untuk merecall kembali memori kita tentang syntax. Okay. Syntactic context involves the grammatical structure and arrangement of words in a sentence or phrase. Jadi konteks sintaksis itu melibatkan struktur tata bahasa dan susunan kata dalam kalimat atau frasa. Nah, below is the example of the syntactic context. You can look here. Examples: the cat sat on the mat. Ya. Sini ada contoh kalimatnya adalah the cat sat on the mat. Nah, kita mau lihat bagaimana syntactic context-nya di sini. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kucing itu duduk di atas teras, ya. Di sini merupakan artikel yang menunjukkan bahwa kucing-kucing tertentu gitu ya, kucing itu gitu ya, kucing yang berada di sana. Kemudian cat adalah subjeknya yang menunjukkan entitas. Entitas atau subjek yang melakukan tindakan gitu ya, yang performing the action. Kemudian sat, sat di sini adalah verb atau kata kerja yang mengacu atau menunjukkan aksi yang dilakukan oleh kucing tadi. Kemudian on adalah prepositions yang memberikan informasi tentang hubungan di antara cat dan juga mat, ya. Kemudian ada the lagi di sini ya, the yang kedua ini adalah definite article. Kalau Yuna belajar penggunaan the itu adalah untuk menunjukkan
tikar gitu ya, yang spesifik kita gitu, specific man. Kemudian mat sendiri adalah objek of prepositions atau objek dari preposisi yang menunjukkan di mana kucing itu duduk. Nah, jadi struktur sintaksisnya di sini memperjelas hubungan antar kata gitu. Memungkinkan sehingga kita memahami bahwa kucing melakukan tindakan duduk dan melakukannya di atas matras gitu ya. Kalau dalam sintaktik konteks, dia berhubungan dengan grammatical structure. Artinya, sintaktik itu adalah mempelajari kata per kata di dalam grammatical structure yang benarnya seperti apa sehingga didapatlah kalimat yang baik dan benar. Ya, grammatical, secara grammaticalnya. Iya, oke. Okay, berikutnya, yang contoh tadi misalnya, contoh yang tadi kita ubah gitu ya, kita ubah secara grammaticalnya. Misalnya menjadi the mat onset the cat. Nah, dalam hal ini penataan ulang unsur teksnya mengubah gitu kan, penafsiran kalimatnya. Gitu. Posisi subjek dan objek tertukar, gitu, sehingga menimbulkan bingung kita dalam memahami tindakan yang dimaksudkan. Dan juga betapa pentingnya konteks sintaksis ya, di dalam tata bahasa, baik itu bahasa tulisan maupun ujaran. Gitu. Nah, makanya sintaktik konteks ini perlu sekali di dalam step linguistik. Ketika the mat onset the cat, udah kita tidak tahu lagi ya secara gramatikalnya dia sudah wrong gitu ya, sudah salah. Sehingga juga interpretasinya menjadi berbeda. Yang itu yang sintaktik konteks. Kemudian kita lanjut ke semantic context yang kita pelajari sekarang gitu ya, adalah semantic context. What is semantic context? Semantic context improves the meaning of words and the relationships between them in a given context. Jadi konteks semantik itu melibatkan makna kata dan hubungan di antara kata-kata tersebut dalam konteks tertentu. Iya, kita udah belajar ya, kita juga udah presentasi kelompok sebelumnya bahwa semantik itu ada dari makna, kemudian hubungannya gitu ya. Kalau sekedar arti saja mungkin itu masih leksikal gitu ya, tapi kalau semantik ini dia sudah penafsiran gitu, penafsiran makna dari kata-kata atau juga kalimat, baik itu dalam tulisan maupun dalam ujaran gitu ya, pembicara. Oke. Oke, di sini ada contoh dari konteks semantik. She saw a bat in the cave. Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya dia melihat kelelawar dalam. Nah, di dalam kalimat ini, the word bat has specific semantic meaning. Kata bat di sini mempunyai makna semantik yang spesifik gitu ya, dan interpretasinya tergantung dari konteks yang lebih luas gitu. Jika konteksnya tentang binatang gitu, bat itu bisa diartikan sebagai mamalia gitu, mamalia terbang yang kita kenal, yang dia siangnya tidur gitu, malamnya dia beraktivitas gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya konteksnya tentang penataan olahraga, bisa jadi bat ini adalah mengacu pada penataan olahraga gitu ya, yang digunakan dalam permainan seperti bisbol misalnya seperti itu. Nah, konteks semantik di sini membantu pembaca gitu ya atau pendengar menentukan makna yang dimaksudkan dari kata kelelawar. Berdasarkan kata-kata di sekitarnya dan konteks kalimat secara keseluruhan, tanpa konteks ini kalimatnya bisa menjadi ambigu gitu. Nah, kalau misalnya, nah perlunya tadi semantik konteks itu misalnya di mana mungkin kalau kita menentukan kalau katanya seperti ini, kalimatnya seperti ini, kita lihat dulu pembicaranya berada di mana.
Kalau misalnya si sobat in the cave itu ada di hutan gitu, di gua, ya kemungkinan itu menuju kepada kelelawar. Nah, kalau misalnya so a bat in the cave, kata ini di kalimat ini diucapkan ketika berada di lapangan atau di tempat olahraga gitu, bisa jadi mungkin dia mengacu kepada sport tool. Nah, ini dia semantik konteks di sini. Nah, nanti yang lebih luasnya ada namanya pragmatic konteks. Jadi semantik konteks dia sampai di sana. Nah, sekarang let's consider different semantic context. Coba kita lihat dari semantik konteks yang berbeda. Misalnya, she saw a baseball bat in the cave. Ya, ada penambahan baseballnya di sini. Dia melihat tongkat baseball di dalam gua. Tuh. Ada tongkat baseball katanya di sini ya dalam gua. Nah, dalam hal ini informasi tambahan baseball ini memberikan konteks semantik yang lebih spesifik gitu. Dan menjadi jelas bahwa kalimat tersebut memang mengacu pada peralatan olahraga daripada mamalia terbang. Kata kelelawar yang dimaksudkan tadi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kata kelelawar karena sudah ada baseball di sini. Menjadi kata-katanya menjadi tidak ambigu kan, karena sudah ada konteks semantik yang diciptakan oleh pengubahnya itu baseball di sana. Nah, contoh kedua kalimat ini adalah menunjukkan bagaimana konteks semantik memainkan peran penting dalam penafsiran makna kata dan frasa dalam sebuah kalimat. Dan bagaimana informasi tambahan dapat memperjelas atau menghilangkan ambiguitas makna kata yang dimaksudkan. Itunya perlunya semantik gitu ya. Kalau kita yang udah paham semantik itu apa, seharusnya menggunakan bahasa sesuai dengan semantik gitu ya, supaya lawan bicara kita mudah mengerti. Itu menghindari ambigu gitu ya kata-kata, sehingga kata kalimat atau ujaran yang kita ucapkan itu dia disambung gitu. Yeah. And then anaphora and catabora in semantic context. Jadi dalam semantik konteks itu juga ada namanya anaphora and catabora. Let's see what is different between both of this term. Anaphora refers to using a word to refer back to another word or phrase mentioned earlier. Jadi anaphora itu mengacu pada penggunaan sebuah kata untuk merujuk kembali ke kata atau frasa lain yang disebutkan sebelumnya. For example, in the sentence John went to the store, he bought some groceries. Nah, di sini kata he adalah anaphoric reference dari John, gitu ya. Jadi dia lebih ke kita mungkin udah belajar tentang pronoun ya, pronoun itu kata ganti gitu ya. Itu termasuk, nah, kata ganti he di sini merupakan anaphora gitu. Jadi anaphora ini adalah kata gitu yang tidak perlu diulang lagi di kalimat kata keduanya karena akan menjadi pemborosan kata ya. Makanya, dan pengulangan kata itu membuat sebuah kalimat menjadi tidak bagus. Misalnya di sini kalau kita lihat John went to the store gitu ya. Kemudian kita ulang lagi John bought some groceries. Nah, kan terlalu berulang gitu John ya. Maka dalam bahasa Inggris itu ada namanya pronoun gitu, he, dan juga ini kalau dalam semantik itu disebut anaphora gitu. He ini merujuk kepada siapa atau mengacu kepada siapa itu adalah kepada John tadi ya. Anaphoric reference to John. Kemudian kita ke catabora. Catabora in contrast, catabora involve using a word or a phrase to refer forward to something mentioned later into the discourse. Nah, catabora ini kebalikan dari anaphora. Kalau misalnya dia anaphora tadi, anaphoric reference-nya itu deh setelah kalimat sebelumnya. Nah, kalau misalnya di catabora itu adalah dia subjeknya itu disebutkan setelah gitu ya,
setelah kalimat atau setelah frase pertama. Contohnya di sini adalah although tired, Mary continued to walk. Walaupun lelah gitu ya, atau meski lelah, Maria atau Mary terus berjalan. Nah, jadi subjeknya disebut kemudian. Dan dia tidak merupakan reference gitu ya. Kalau misalnya operator di reference, kalau di kata porani dia tidak. Jadi kalimat penjelasnya dulu, baru nanti ada kalimat siapa gitu ya, mengacu kepada siapa penjelasannya. Gitu. Okay, and then we come to the next. Yeah. Yeah, and then last type of linguistic context is pragmatic context. Yeah. Jadi tipe yang terakhir atau jenis yang terakhir dari linguistic context itu adalah pragmatic context. Pragmatic context involves the social and situational aspects of communication. It includes the speaker intentions, the relationship between the interlocutors, and the broader cultural and contextual factors that influence interpretation. Nah, kalau konteks pragmatis itu dia melibatkan aspek sosial lagi dan situasional dalam komunikasi. Gitu ya. Kalau di pragmatic context itu ada lagi namanya niat pembicara gitu ya, hubungan antara lawan bicara dan faktor budaya dan konseptual yang lebih luas yang mempengaruhi interpretasi penafsiran makna. Jadi setelah ada namanya semantik, itu nanti ada pragmatik gitu. Pragmatik itu dia lebih luas lagi gitu ya. Dan dia menyangkut aspek-aspek sosial juga, aspek komunitas dalam pragmatik teks di dalam menafsirkan makna baik tulisan maupun pun pembicaraan. Nah, pragmatik konteks ini Miss tidak bahas banyak gitu ya di sini, karena nanti pragmatik ini kita akan bahas setelah mid semester ya. Kita akan bahas pragmatik, materi pragmatik sampai nanti sebelum UTS dan juga final, sebelum UAS dan juga final project gitu ya. Kita akan pelajari secara lebih detail nanti setelah semester. Nah, di sebelum semester ini kita fokus ke semantic context, itu ke semantic. Okay, and then the next topic is about, or the second topic is about the lexical meaning. Tapi yang kedua adalah tentang makna lexical, gitu ya. Makna lexical ini yang jadi cikal bakalnya semantik. Gitu. Lexical meaning atau makna lexical, gitu ya. Lexical meaning refers to the meaning carried by individual words in a language. It is the specific sense or set of senses that a word possesses, contributing to the overall understanding of a text. Of utterance, lexical meaning is a crucial aspect of language, influencing communication, interpretation, and language comprehension. Ya. Lexical meaning itu adalah mengacu pada makna yang dibawa oleh kata dari seorang individu dalam suatu bahasa. Gitu ya. Ya, adalah pengertiannya atau rangkaian pengertian yang khusus gitu ya, yang dimiliki oleh sebuah kata yang berkontribusi terhadap pemahaman keseluruhan teks atau ucapan gitu. Makna lexical merupakan aspek penting dalam bahasa yang mempengaruhi komunikasi, penafsiran, dan pemahaman bahasa. Iya. Jadi semantic meaning, nah semantic context, semantik yang kita pelajari awalnya itu adalah dari lexical meaning. Nah, kalau dalam semantik kita sudah memasukkan makna di dalam konteks gitu ya. Tapi kalau di lexical meaning kita sampai di pemahaman bahasanya. Nah. Okay. Here are key aspects of lexical meaning. Ada beberapa aspek-aspek kunci gitu ya, atau aspek-aspek yang utama dalam makna lexical. Yang pertama itu adalah
denotations. Denotation, this aspect of lexical meaning refers to the literal or dictionary definition. Gitu. Kalau denotasi atau denotations ya adalah aspek makna leksikal gitu yang mengacu kepada makna literal atau definisi pada kamus gitu ya. For example here the denotation of the word called cat, sorry, is a small domesticated carnivorous mammal. Gitu. Jadi kalau makna di kamus itu, kalau you lihat di kamus English gitu ya, denotasi dari kucing gitu ya, kucing adalah mamalia karnivora kecil yang dijinakkan. Gitu. Jadi makna-makna dalam kamus itu, gitu ya, selain kalau, kalau di dalam kamus kalau kita lihat, kan selain ada sinonimnya, gitu. Pertama maknanya dibuat sinonim, dan makna kedua ada yang penjelasannya gitu. Nah, itu yang bagian agak panjang itu dinamakan denotations gitu. Dia adalah leksikal, makna leksikal yang mengacu kepada makna di dalam kamus. Gitu. And then the second is connotations. Gitu. Connotations is word often which are the emotional, cultural, or social association linked to a word connotation, to a word, and a connotation can vary among different individuals or communities. For instance, the word home may have positive connotation associated with warm and comfort. Nah, ya. Nah, kalau konotasi gitu ya, itu dia lebih ke mana emosional gitu, budaya dan sosial gitu ya, yang terkait dengan sebuah kata. Konotasi itu dapat berbeda-beda gitu antara suatu komunitas. Misalnya kalau di sini ada kata home gitu ya. Home gitu kalau dilihat makna konotasinya lebih ke positif gitu ya terkait dengan kehangatan dan kenyamanan. Iya. Mungkin di dalam bahasa Inggris ada dua gitu kata rumah itu digambarkan oleh dua kata. Yang pertama adalah house, yang kemudian yang kedua adalah home. Gitu. Kenapa kok tidak ada house sweet house gitu ya, ada adalah home sweet home. Karena apa? Karena home itu dia lebih ke makna emosional gitu, makna psikologis. Kalau misalnya house, house itu kalau kita lihat di kamus adalah bangunan gitu ya, bangunan yang memiliki dinding, ada atapnya gitu ya, ada kamar-kamarnya gitu. Nah, tapi kalau home, home itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah lebih ke kediaman. Kediaman itu apa? Kediaman itu adalah tempat kita merasa nyaman di sana, gitu ya. Kita berteduh di sana, dan dalam home itu ada family, gitu. Dalam rumah itu ada keluarga, ada ibu, ayah. Jadi, konotasi itu adalah makna yang lebih ke emosional, kemudian dia lebih mungkin juga tergantung dari komunitas atau bahasanya. Seperti bahasa Inggris nanti ada house atau kalau kita kan kalau di Indonesia cuma rumah ya satu ya rumah gitu. Kita mungkin membedakannya ke kediaman, kediaman ya tempat berteduh. Tapi dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Kalau house itu mengacu ke bangunannya, kalau home mengacu kepada emosionalnya gitu ya. Itu yang disebut dengan makna konotasi. Makna konotasi ini adalah lexical meaning dan juga lexical meaning of semantic gitu ya di dalam semantic. Denotation juga termasuk semantic. Tapi kalau apa namanya? Kalau denotation sendiri dia lebih ke lexical meaning of definitions gitu. Iya. Okay, the third aspect of lexical meaning is a polysemy. Polysemy ini kita sudah diskusi kelompok juga ya tentang menjelaskan tentang polysemy di minggu yang kemarin. Polysemy, many words have multiple related meanings. This phenomenon is known as polysemy. Polysemy itu adalah banyak kata gitu ya di dalam bahasa Inggris memiliki banyak arti terkait gitu ya, satu kata bisa banyak arti gitu. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah polisemi gitu ya. Misalnya kalau kalau di bahasa Inggris rasa amis itu ada banyak sekali gitu, kata satu kata tapi dia mempunyai banyak makna gitu ya. Itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada bang di sini, ada bang itu bisa di mengacu atau
merujuk kepada financial institution gitu ya, the place to save money gitu ya, bank gitu, tempat menyimpan uang. Bisa juga diartikan sebagai tepi sungai gitu, the side of a river or the act of tilting atau tindakan yang miring gitu atau tidak bagus gitu ya. And the various meanings are interconnected, contributing to the richness and versatility of language. Jadi berbagi makna ini gitu ya, yang saling berhubungan, berkontribusi, dan inilah yang namanya adalah kekayaan keserbagunaan bahasa. Gitu. Di dalam bahasa Indonesia pun ada polisemi, gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris gitu, terkadang ya seperti contohnya bank ini ya ada banyak satu kata tapi dia banyak makna tergantung nanti konteksnya digunakan di mana gitu. Misalnya watch gitu ya. Watch itu bisa artinya melihat dan juga bisa artinya jam tangan. Dan ada banyak lagi. Dan serasa kalian juga tahu gitu, apa juga ada contoh-contoh polisemi di dalam bahasa Inggris. And then we come to homonymy. Homonyms are words that sound the same but have different meanings. These words may or may not share the same spelling. For instance, bat can refer to a flying mammal or sport equipment used in baseball. Nah, ada lagi namanya homonym, gitu ya. Homonim ini adalah kata-kata yang bunyinya sama gitu, tapi artinya berbeda. Dan ini bunyi gitu ya. Terkadang dia spellingnya atau katanya gitu ada perbedaannya, tapi bunyinya sama. Seperti di sini contohnya bat gitu ya. Bat mengacu kepada tadi kalau contoh terlihat tadi ya bisa jadi flying mammal dan juga bisa dia adalah sport equipment used in baseball. Nah kalau homonim kata yang sama misalnya seperti was gitu ya, wash was. Nah wash was itu was yang bentuk to be lampau dari is ya juga di was gitu ya. Kemudian wash mencuci itu juga merupakan homonim. Jadi bunyinya sama gitu tapi sebenarnya katanya berbeda gitu. Suku katanya berbeda dan juga artinya juga berbeda. Itu yang namanya homonim. Kemudian seperti apalagi ya contohnya yang kita dengar sama seperti kemudian live dengan live gitu ya. Live yang digunakan untuk naik ke lantai berapa gitu itu juga lift dibaca kemudian lift yang meninggalkan gitu ya meninggalkan itu juga dibacanya lift dan ada banyak lagi homonim di dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian yang kelima atau itu adalah ambiguity. Ambiguity or lexical ambiguity arises when a word has more than one possible interpretation in a given context. Jadi, ambiguitas leksikal ini muncul ketika sebuah kata memiliki lebih dari satu kemungkinan interpretasi dalam konteks tertentu, gitu ya. Resolving ambiguity often requires considering the surrounding words, syntax, and the overall context of the communication. Untuk menyelesaikan ambigu ini, kita harus gitu ya, memerlukan pertimbangan-pertimbangan kata-kata di sekitar gitu, sekitarnya, sisnya, konteks komunikasi secara keseluruhan, yaitu tadi adanya semantik dan pragmatik itu muncul adalah karena itu. Untuk setelah sudah menjelaskan tadi ya dalam semantik konteks itu untuk menghindari ambigu. Makanya ada semantik gitu. Nanti kita memaknainya sesuai dari konteksnya gitu. Konteksnya apa gitu? Dia pembicaranya di mana? Kemudian apa yang kata-kata yang kali kata-kata yang menyertai kata tersebut di kata yang buat ambigu tadi apa gitu sehingga kita bisa memahaminya dan mendapatkan makna dari kata atau ujaran gitu ya yang ada tadi.
Okay, everyone, and then let's come to the conclusions. Jadi kita kepada kesimpulannya materi hari ini. Understanding lexical meaning is essential for effective communication and language comprehension. It involves not only knowing the denotative meaning but also recognizing the connotations, nuances, and potential variation in meaning based on context and usage. The study of lexical meaning falls under the broader field of lexical semantics, which explores how words convey meaning and how they relate to each other in language. Iya, jadi memahami makna leksikal itu sangat penting gitu untuk komunikasi efektif dan pemahaman bahasa baik dalam tulisan maupun dalam pembicaraan. Nah, hal ini tidak hanya mencakup mengetahui makna denotatif saja gitu, tapi juga mengenali konotasi, nuansa, dan potensi variasi makna berdasarkan konteks dan penggunaan gitu, yang sudah dijelaskan di materi ini bahwa studi makna leksikal gitu termasuk dalam bidang semantik leksikal yang lebih luas gitu, yang mengeksplorasi bagaimana kata-kata gitu ya menyampaikan makna dan bagaimana kata-kata tersebut berhubungan satu sama lain dalam bahasa. Jadi semuanya yang kita pelajari, makna kata, polisem, ya ada nanti idiom, segala macamnya lagi, itu adalah termasuk ke dalam lexical semantik. Kalau lexical meaning saja, dia masih belum membawa konteks gitu ya. Bisa bisa jadi dia masih ambigu, tapi kalau sudah lexical semantics itu dia sudah makna yang itulah sempurna gitu kalau kita memasukkan semantik konteks dan juga nanti ada pragmatik konteks di sana. Jadi itu dia materi kita hari ini terkait dengan lexical meaning yang merupakan cikal bakal dari lexical semantics gitu ya. I think that's all the explanations from me. Gitu. Jadi itu saja penjelasan Miss untuk materi minggu keempat ini. Nah, di minggu kelima nanti di awal Miss akan memberikan kuis terkait materi ini. Jadi Miss harapkan kalian sudah menyimak penjelasan Miss dengan baik. Kemudian kalau misalnya ada catatan, dicatat saja di dalam buku. Nah, untuk tugas hari ini adalah tugas di meeting ini, misalkan berikan kalian tugas membuat kesimpulan dari materi yang telah Miss jelaskan ini. Itu saja untuk tugas hari ini. Thank you so much for watching this video, everyone. Hope you can get the understanding well about lexical meaning. As a beginning of lexical semantics. Thank you so much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.